Bapak Ibu juga tidak perlu memikirkan nasib saya. Kita fokus dulu di Pilpres. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya gampang ya. Kalau saya gampang. Surveinya masih oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Salam kenal semua. Mohon maaf kalau dua kali Pilpres kemarin saya tidak pernah muncul. Karena memang saya tidak punya ekspertis di bidang politik, tapi sekarang mungkin saya harus dan akan lebih intens lagi untuk di depan. Bapak Ibu juga jangan terpengaruh, terframing dengan pemberitaan-pemberitaan media yang sekarang misalkan posisi ditarik kiri kanan. Ada pemberitaan Gibran ini curang. Besoknya ada pemberitaan Gibran bukan curang. Jangan dipercaya semua. Bapak Ibu tunggu saja arahan dari Pak Jokowi. Kelihatan tadi itu untuk menunggu arahan Pak Jokowi memang arahnya belum ke Pak Ganjar atau seperti apa sih? Ya beliau-beliau ini kan relawannya Pak Jokowi, bukan relawan saya. Saya nggak berhak untuk menyuruh-nyuruh atau memberikan arahan ya. Tapi sampai hari ini arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres gitu. Udah. Siapa itu mas? Ciri-cirinya mas? Ya ntar aja ya. Sama nggak mas sama arahannya Mas Gibran? Saya nggak pernah memberikan arahan. Ke ya. Relawannya Mas Gibran. Sama nggak mas tokohnya mas? Lanjutkan mas, kok tidak mas Gibran? Ya timnya kan memang belum terbentuk. Itu aja. Tapi Mas Gibran siap kalau ditunjuk jadi jurkamnas? Ya tergantung arahan. Tergantung arahan mas ya. Mas Gibran ada tanggapan soal keputusan yang lain? Katanya sih dibuat untuk mengakomodasi Mas Gibran. Enggak, saya enggak ngikuti juga. Tapi kalau untuk maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo gimana? Enggak. Enggak ya Mas ya? Enggak berminat sama sekali. Ya itu kan imajinasi kalian semua ya. Tapi beberapa sudah mengakui loh Mas. Kalau ada tawaran itu, ada pembicaraan itu Mas. Pembicaraan apa? Enggak ada seperti itu ya. Udah ya. Mohon maaf ya. Soal dimana lagi.